macam nak flip kamera ni. Oh, ni dia. Okay, itu dia. Kita punya bengkel. Agak aruk sikit, agak aruk sikit. Yeah. Belum ada orang masuk lagi, bosku. Belum ada orang masuk lagi. Saya tak nampak. Tu ada light satu. Ah, tu dah ada yang masuk dah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Siapa yang masuk tu, sahabat? Mana live chat? Live chat boleh tengok ah. Live chat. Ha? All visible. All visible. Visible. Welcome to live chat. Tengok boleh komen tak? Boleh komen ke tak? Macam nak baca komen kat sini tadi. Sekejap tak keluar dekat mana? Kau tekan live chat. Kat mana? Mana? Tu, aku tekan. Ni. Haa. Ada ada. Ha, saya tulis salam. Tak boleh tulis lah. Tak boleh tulis. Apa? Hi, oh check message. Ha tu. Hello. Ha tu ada. Mazid Bandal. Hello boss. Ha tu. Dari mana tu boss? Hello boss. Dari mana tu boss? Mazid Bandal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Muhammad Wasil. Muhammad Wasil. Daripada mana tu sahabat? Daripada mana tu sahabat? Okey, ni santai-santai je ni malam ni. Sebab saya nak apa ni? Semangat sikit. Semangat sikit. Sebab saya nak apa ni, share sikit lah kan tentang elektronik ni. Okay, ni kereta sahabat saya. Okay, sahabat saya customer lah kan, daripada Shah Alam eh, kereta ni. Dia daripada Shah Alam. So dia nak full upgrade lah. Brunei ya, eh? Oh Brunei. Salam dari Brunei. Apa ni, Mazid. Brother Mazid. Okay eh. Ya, ni kira first time lah saya live lah kat saya punya channel lah kan. Sungai Besi Muhammad Wasil. Muhammad Wasil Sungai Besi eh. Okay, ni dia MN99S. So, kereta ni customer ni hantar kat saya memang dah apa ni, memang standard lah eh. Memang standard lah kan kereta ni. So, dia minta kita upgrade lah A to Z lah kereta ni ya kan. Dia minta kita upgrade semua sekali lah kereta ni. So sambil-sambil buat kerja tu eh, kalau ada nak tanya ke apa, boleh lah tanya-tanya kan. Setting sikit kamera ni. Ada yang tanya tak? Okay. Okay. So ni dia MN99S eh? Cuba tengok ada komen tak. Full upgrade eh, full upgrade. Ni LED simpan dulu. Meja bersepah sikit. Eh, nampak? Ni dah full upgrade eh, complete metal semua, pakai single speed, rim 3D printing daripada FTL eh. Kipas dimensi FTL 2x2 kilo daripada dimensi FTL eh. Ada komen tak? Tak ada. Tak ada. Okay, sebab baru lagi kot kan? Orang belum ni lagi, belum menjiwai lagi.
tadi masuk ke masuk dalam tadi dua orang satu orang ama ya tak menjadi ya dua orang. Okay, ya, ni kita buat-buat sikit kerja sambil-sambil tu. Okay, mana sahabat yang baru masuk, komen-komen sikit ha. Ada apa-apa nak tanya ke apa ke kan ha, boleh roja-roja kan. Menyambil je ni, buat kerja. Okay, ada seorang masuk. Ikutkan kereta ni dah. Ada tips ha? Tak bang, macam mana ketatkan net dekat ni cache tu? Oh, ni eh, dekat linkage ni eh. Okay, ni metal link ni ha, ni yang pakai adjustable lah kan. Okay, sekarang ni yang bila kita beli linkage yang baru lah kan, ha, semua akan dapat macam gini lah. Dia akan dapat skru macam ni lah. Okay, nampak? Nampak? Eh, kita akan dapat skru. Skru saiz M3 lah. Ha, ini semua yang baru ni. Okay, kalau nak ketatkan dia, ambil pelayar je lah. Kita ambil pelayar. Ha, kalau nak confident lagi, titiskan sedikit Loctite. Ha, ambil Loctite je. Tu. Dia warna mega. Botol mega. Tengok dia. Ada tak? Eh? Ha, ini link ni kalau tak ketat, kalau main memang longgar lah. Ha, macam saya pakai Loctite ni lah. Ha, cuma dah Loctite ni kesan dia, ha, kalau kata nak adjust ke apa, memang nak kena bakar dulu lah. Bakar pun ada cara dia kan, ada ni lah kan. Ha, tak boleh main sebarang bakar itu je kan. Ha, itu dia kan. Ni, metal link ni. Eh? Ha. So, kita kena ketatkan skru ni lah. Ha, tapi boleh je kalau ikat pakai pelayar besar kan, pusing kuat-kuat, so ketatlah dia. Ha, kalau tak ada skru M3 ni, korang Loctite je lah terus. Ha, Loctite je lah. Ini pun berapa ringgit eh? Harga dia kat Malaysia dalam 10 kot, 10 ringgit macam tu lah kan. Ha, okay, itu dia. So, kita sambung balik. Ada apa-apa lagi tak soalan sahabat? Boleh tanya, boleh tanya. Saya santai-santai je ni. Ha, santai-santai je. Sorry. Siapa nama dia? Masjid Bandar. Ha? Masjid Bandar. Masjid Bandar. Eh, mak. Ada dua orang. Masjid Bandar lah. Okay. So, ni, ni kira kereta ni dah siap. Ha, tapi ujung-ujung owner minta cat lah kereta ni. Jadi tak ada hal lah, kita pun on aja lah kan, layan je lah. Cumanya kalau owner beritahu awal, mungkin kita apa ni, boleh let-let dulu lah kan. Let-let dulu, tak payah pasang lagi barang dia kan. Tapi tak apalah, kita okey je, tak ada masalah lah kan. Masalah kita okey je. So sekarang ni saya nak kena buka balik semua part-part ni yang dekat body ni. And lepas tu kita akan cat dulu. Lepas tu barulah kita pasang balik. Eh, ni dia yang owner minta custom polis ni. Ni stiker polis. Ha, nanti saya reviewkan lah juga kereta polis ni kalau dah siap nanti. Ha, eh, dulu dah pernah buat lah, tapi video tu hilang. Hilang dalam channel saya. Ha, kan. Ni dia. Ha? Kapu. Ha, di bawah macam tak terang. Kenapa? Okay. Boleh? Tak terang. Cuba saya nampak tak. Sebab kamera ni okey. Ya. Muslimin. Ha. Muslimin nak tanya apa ni, gambar elok tak? Gambar elok tak? Ha, kok ada tak terang ke apa? Sahabat-sahabat lain ha, nak tanya, elok tak? Gambar elok. Elok okey eh? Okey, cantik. Okey, kita teruskan lah Muslimin. Eh? Ha, ni saya punya ni. Ni owner kereta dia ni. Muslimin ha, ni owner kereta dia kan. Ha, dia bentukan dia kan.
Okey, Mus. So kereta ni sahabat kita Muslim ni daripada Shah Alam . Dia hantar kereta ni memang standard gaban kat saya dia hantar. Memang zero lah kereta dia kan, macam baru kita beli. Macam mana macam tu lah kan. Jadi dia kata, bang, saya nak upgrade A to Z lah. Bawah semua metal kan, dengan sound speaker, elektronik apa semua bagai lah. Saya pun cerita dengan dia costing macam ni, macam ni, macam ni, macam ni lah. So dia on kan, dia on, takde hal, kita on lah projek kan. Cumanya sekarang ni, okay, kereta dia overall macam dah 80% dah nak siap lah kan. Tapi ujung-ujung Mus minta minta cat baru . So tak apa, kita on je, kita layan je, tak ada hal. Allah, jatuh pula dah, terjatuh pula dah, terjatuh pula dah. Okay, so kita nak buka dulu lah, buka pelan-pelan bodi ni kan. Okey, kita buka-buka. Sehat ni semuanya? Sehat ke sahabat-sahabat? Mata pun pina, tak nampak kerja waktu malam . Ada yang tanya? Mana tempat Chun nak letak ESC dan receiver? Okay, mana tempat yang Chun nak letak EAC dan receiver . Okay, kejap lagi kita tengok kejap lagi . Dia sebenarnya ada banyak cara lah kan. Ada orang letak dalam bonet kan, dia punya EAC bateri kat belakang. Ada juga yang letak EAC, bateri apa semua dalam 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 bonet ni sekali kan. Macam-macam lah, tapi saya mudahkan orang, dan saya nak mudahkan orang, jadi saya letak je EAC kat belakang ni. EAC nampak ni, EAC ni. Okey, EAC duduk kat belakang ni dengannya apa nama switch dekat sini. Dan bateri kat belakang ni lah. Saya letak macam tu. Receiver kita letak dalam ni lah. Cuma boleh juga kalau kata nak custom, nak buat EAC duduk dalam ni lah kan. Tapi tu banyak kerja sikit lah kan, nak kena potong apa benda semua kan. Lepas tu satu lagi, wire-wire dia kita nak kena custom lah, wire bateri apa semua ni nak kena panjangkan lah, macam tu lah kan. Jadi susah macam tu kan. Jadi yang mudah buatlah macam saya ni je. Kita letak je AC kat situ kan, bateri kat belakang ni, dan maintenance ke apa, jadi senang lah, tak susah. Satu lagi, kalau nak potong yang ni besar-besar kan, sayang ni. Nak potong tray ni kan, nak potong body tak ada harga lah kan. Nak jual pun payah kan. Kan. So buat macam gini je, simple-simple je. Relax je. Ni nanya. Sebab dia macam lain orang lain lah, dia punya skill lah kan. Macam-macam kalau kita tengok kan. Tapi itu ikut kriteria masing-masing lah kan. Tak adalah semuanya tak betul kan. Betul je, cuma ikut kriteria masing-masing, kehendak masing-masing, keselesaan masing-masing lah. Itu je sebenarnya. Santai-santai. Kejap lagi lepas ni saya nak tunjuk macam mana kan speaker tu boleh boleh berfungsi. Okey. Kejap, kita belum derai habis lagi ni. Kat body ni. Meja bersepah sikit. Jangan ada barang hilang dah. Barang customer kita gerintu semua kan. Hilang ke apa ke tak cukup. Okay. Ni rahsia dia . Nak tengok kedudukan speaker dia . Nampak jelas?
Ada wire ni kena keluarkan. Ni wire speaker kita letak kat situ. So keluarkan pelan-pelan lah. Kerja buat RC ni kena relax-relax. Tak boleh nak kelang kabut kan. Nak kerja itu ini tak boleh, santai-santai je. So kerja tu okey kan. Tenang orang pun puas hati kan. Itu dia. Okey, tarik dulu. Okey. Ada apa-apa nak tanya, tanya je sahabat. Tanya je. Kita santai je ni kan. Okey. Ini dia bersambung dengan ESC lah speaker ni. Alright. Nak tarik dia ni. Okey. Tu dia. Okey, ESC-nya duduk kat sini lah. Ni ada orang pula, okey. So wire ni kita keluarkan kat sini lah, kat depan ni. Kan. Keluar kat depan tu lah. So dia akan pergi pada receiver. Belakang ni kita letak bateri. So senang nak maintenance lah, nak buka pasang ke, senang ikut belakang je. Kalau kata macam susah lagi, susah ikut belakang tu, tembuh ikut atas, atas bumbung. Lagi senang lah kalau kat atas bumbung kan. Hejah-hejah custom ikut atas ni lah terus. Angkat-angkat je kan. Senang. Okay, so ni speaker dia. Tengok saya pasang speaker dia macam mana kan. Ni dia. Nampak speaker kuat eh. Tengok saya pegang macam gini pun tak tanggal. Nampak speaker dia. Ini ni mus, mus punya speaker eh. Saya duduk kat situ. Bukan tak kuat eh, memang kuat eh. Nampak pegang macam gini je. Tak tanggal pun. Takkan tanggal lah, melainkan tarik kuat-kuat tanggal lah dia. Itu dia. Kan. Ni saya nak buka pun lelah juga ni. Boleh kau tarik, tarik kuat-kuat sikit, terbuka lah. Itu dia. Okay, rahsia dia apa benda? Mudah aje. Ini double tape, antara double tape yang paling kuat lah. Antara semua double tape. Kalau dia nak tanya, tanya je geng. Kita santai je. Okay. Ini dia speaker dia. Simpan dulu sini. Right. Ni body dia. Body. So tinggal ni je lah nak buka. Lepas tu aksesori-aksesori. So dah tak banyak kerja lah kat sini. Ada gambar ke belakang. So esok insyaAllah lah boleh, boleh spray lah kereta mus ni. Kalau cuaca elok lah kan. Sekarang musim hujan ni. Itulah. Agak jugalah kan kadang. Yelah terganggu pula kerja kita kan. Okay. Ni letak tepi dulu. Okay. Kita kemas sikit lah. Wire LED ni. Wire winch. Jangan pening-pening eh, tengok wire ni. Ni dah dah biasa dah. Dah biasa macam ni kan. Okay, ada apa-apa nak tanya-tanya? Ada soalan? Bang, macam ni nak. Bang, macam ni tak nak bagi tayar belakang selalu tercabut. Ni memang selalu terjadi. Ini biasa lah. Walaupun kita lot tight kan. Okay. Dia punya knuckle belakang ni kan. Nampak? Walaupun kita apa ni, knuckle belakang ni. Okay, dia dia apa ni, ada skru ikat kan. Pakai lenki punya kan. Tapi memang tak, memang akan tertanggal jugalah selalunya. Jadi saya punya cara macam ni tau. Okay. Masa nak pasang tu, bubuh Loctite sikit kat ujung dia. Ni dia Loctite ni. Bubuh sikit. Kat sini, kat sini lah. Okay. Dekat skru pun kita bubuh Loctite juga. Okay. Lepas tu, ni dia. Screwdriver. Kena pakai screwdriver macam ni lah. Dia Allen key lah kan. Tapi mata macam ni. So baru ada tekanan sikit kat situ. So punch kuat sikit. Tu dia.
InsyaAllah kuat lah setakat ni. Saya buat kereta-kereta orang lain, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Tayar cabut lagi lah kan. Tapi tak tahulah berapa lama tu tahan, orang alam tak tahu. Tapi setakat ni okey semua kan. Saya sendiri pun main-main pun tayar tanggal banyak kali. Tu biasa lah kan. Tapi kita ikhtiar je lah kan. Kita usaha je lah. Tak berani cakap lah apa yang saya bagi tahu ni. Memang berkesan sampai tak pernah tanggal balik tayar tu kan. Tak pasti. Tapi itulah yang saya buat. Setakat ni orang-orang lain yang saya buatkan kereta pun tak ada lah. Tak ada sampai tanggal lah. Cuma nak buka tu, nak tukar gear axle ke apa, seksa sikit lah. Tapi ada cara dia kan. Ada cara dia, cara dia. Kan. Jadi mana yang mana yang hantar kat saya, jadi ada kerosakan ke apa ke, kita boleh repair balik lah. Apa ni, selalu orang letak apa ya, Dumbok channel 3, selalu orang letak apa ya, letak lampu on off boleh ke? Haikal Zulkafli, letak lampu on off. Oh, channel 3 eh, remote Dumbok eh. Ni eh, channel 3 selalunya lah. Selalunya macam saya pakai kat 2 speed gearbox lah. Kat 2 speed gearbox lah. Kalau untuk LED yang ada mood, saya tak pernah try tapi tak jadi, tak tahu kenapa. Kalau macam LED yang ada mood, biasanya ni lah kita, saya pakai CH5 ataupun CH6 saya pakai. CH3 ni kita buat tapi tak jadi, macam tak ada apa-apa, tak tahulah kenapa kan. Itulah. Saya pakai CH5 atau CH6. Cuba try dulu lah kan. Kalau lampu on off, lampu on off tu, tu pun tak pasti kan, kalau tak channel 3 ni. Tapi kalau macam yang channel 5, channel 6 ni, memang sampai off pun boleh. Off pun boleh. Kita demo sikit lah. Kita demo sikit lah. Ni ambil kereta berapa, warna biru. Kita demo sikit lah kan. Lampu LED. Okay, sekejap eh. Siapa nama? Haikal eh. Haikal Zulkafli. Daripada mana bang? Daripada mana tu bang? Okay, sekejap saya demo sikit lah RC yang dah ada kan. Yang pasang lampu LED kan. Okay, takpe. Kita share kan. No problem. Ni dia. Okay. Okay, nampak tak? Okay, ni dia. Okay, ini kereta saya. Kereta-kereta biasa-biasa je. Tak ada apa yang menarik sangat pun. Okay, kita tunjuk sikit lah kan. LED kan. Okay. Okay, nampak terang tak? Man. Okay. Ni. Okay, saya set dia dekat channel. Channel 5 ke channel 6 eh? Channel 6. Okay, kat channel 6 eh. Saya set kat sini lah. Channel 6 ni. Sebab dia ada tukar-tukar mode dia lah. Banyak lah kan. Nak off pun boleh kan. Dia kata nak off kan. Pusing je lah dah. Mati dia. Relax dia. Stop dia. Kalau nak on kan balik, pusing je button ni. Dah. Kalau kata nak pergi mode lain, pusing je lagi. Nak tukar mode lain, pusing je lagi. Pusing je lah. Pusing kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tidak. Oh, daripada rauk pahang. Macam ini lah. Kalau beli lampu LED lah kan, yang ada mode, masuk dekat receiver channel 5 ataupun channel 6. Senang. Itu je kan. Kalau kata yang kadang kita beli LED kan, tapi tak ada apa ni, dia tak ada controller, maksudnya dia 2 wire je ada. Lampu tu dia mesti dia still menyala je. Itu je. Biasanya lampu warna putih lah selalunya. Dia 2 kabel je. Kalau 2 kabel tu maksudnya dia direct lah. Dia tak ada mode lah. Tu kena faham. Kalau beli LED, tengok dia punya wire dia. Wire soket tu ada berapa kan. Mana wire soket? Okay, ni lah. Ni. Macam ni wire soket ni. Wire soket receiver lah. Macam ni kan dia ada 3 kan. Jadi dia ada mode-mode dia lah. Kalau kata tak ada apa ni, dia 2 wire je, maksudnya dia direct lah. Kita masuk je ke receiver, on kereta dia terus menyala.
Yang tu lain pula nak beli controller dia pula. Kan. Okey, jelas eh. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya, tanya je sahabat. Okey. Dah simpan. Simpan. Terima kasih wife saya tolong tolong saya malam ni. Ni pun baru pertama kali kan, saja-saja live kan. Nak kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat subscriber saya ni kan. Itulah. Faham, faham. Thank you, thank you. Mantap. Aikal, Aikal. Takde lah, takde lah. Kita share-share mu. Nanti apa-apa nak roger, boleh je WhatsApp-WhatsApp. Saya dekat, kalau tengok video-video saya ni ada, ada part last dia ada nombor saya tinggalkan. Kalau kalau komen-komen kadang, yelah saya kadang tak baca kan. Itulah kan. Susah sikit kan. Takde lah, boleh saya tanya. Tak masalah lah kan. Mana yang simple-simple, kita share je bos. No problem kan. Okey, tadi apa tadi saya nak share? Mana receiver dia? Sekejap. Kenapa? Dia punya receiver. Mana tadi? Ah, ni dia lah. Elah, depan mata. Ni lah. Cari tak jumpa pula. Receiver ni eh. Okey eh. So, nak tengok tak? Apa ni? Macam mana kan speaker ni berfungsi? Ni speaker ni. Okay geng-geng, yang mana ada ni tolong share eh. Share sikit, bagi view naik sikit. Share sikit siapa yang ada. Share sikit sahabat, mana yang ada ni kan. Bagi naikkan sikit view ni, kita kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat baru-baru. Baru-baru nak main ke kan. Kita share sikit ilmu-ilmu ni kan. Ada apa nak tanya, tanya kan. No problem kan. Kita okay je. Okay ni speaker ni. Customer saya request nak speaker kan. Besar lah bunyi dia, sedap eh. So kalau tengok dekat speaker ni, okay, dia ada wire ni, ESC ni eh. ni akan pergi kepada ESC lah. So ni soket ESC tu pergi ke sini. Okay, nak fahamkan lah kan. Okay, nampak ni eh. Ni ESC punya soket masuk dekat sini. Satu soket lagi ni pergi dekat receiver. So kat situ lah bila kita tarik throttle, dia ada sound kat situ. Dia ikut pada kita punya, kita punya throttle tu lah. Daripada situ kan. Okay, tu cara dia lah kan. Dia fungsi macam tu lah. Satu lagi dia punya kepala bateri. Okey, ni dia kepala bateri ni kan. Dia kepala ni dia direct tau. Macam mana cakap eh. Okey, speaker ni dia tak ada switch on off. Dia tak ada button switch on off. Sebab tu nanti kalau kita main kan, bila-bila tak nak main eh. Bila tak nak main, ni dia. Ni kan. Okey, dia sambung ke situ tak masalah lah. Ni bateri receiver. Ni bateri ni kita nak kena tanggalkan. Kalau tak tanggal apa jadi? Apa akan jadi? Bateri kong eh, dia makan bateri lah. Tengok berapa lama lah. So jangan silap kat situ lah kan. Kalau macam bateri lipo ni kan, dia tak boleh orang kata sampai low voltage eh? Tak boleh sampai low voltage. Paling minima pun sebenarnya 3.1, satu sel lah 3.40 lah. Itu minima lah kan untuk satu sel. Kalau ni macam ni bateri 2S 7.4 volt, paling low pun 7 lah sebenarnya. 7 tu lah kan. Kalau bawah daripada tu, bawah sampai berapa? 3.3 lah. Kalau pakai iMac tu lah kan, iMac bisik tu dia tak detect. Tapi ada cara dia kita nak charge. Ada cara dia. Kalau macam bateri low voltage, terlampau low sangat, macam mana nak charge balik bagi dia okey balik. Ada cara dia. Itu nanti insyaAllah saya akan cuba share lah, buat video kan. Okay, so sahabat tolong share eh. Tolong share mana yang ada ni. Cuba komen-komen sikit, nak tanya apa tanya je kan. Saya kongsi je ni dekat sahabat mana yang ada ni. Kita share je, no problem kan. Tak ada hal punya kan. Kita santai-santai je. Okay. Okay guys, apa tadi nak buat eh?
Oh, nak test sound system dia. Remote, mana satu remote dia ni? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tanya je, geng. Ha, tanya je, geng. Tak ada hal, geng. Ha, kita okay je. No problem punya, kan? Ha. Okay, so sekarang ni... nak try lah tengok, kan? Dia punya speaker dia. Macam mana, kan? Sebelum tu, saya kemas dulu sikit-sikit barang-barang ni. Ha, kan? Kemas sikit barang-barang ni. Sekarang tak jumpa skru-skru ni lagi. Susah pula nanti. Ha, kan? Simpan dulu, simpan dulu barang-barang. Okay. Ada nak tanya je, geng? Tanya je, sahabat. Tanya je. Ha, no problem, no problem. Kita share kasih rapat. Ya. Kita share je semua. Okay, simpan dulu barang ni. Okay. So ni dia. Tadi saya nak tunjuk macam mana dia berfungsi, kan. Kita pasangkan dululah dia punya ni, wire motor ni, ya. Pasangkan dulu wire ni. Okay. Takut longgar pula. Okay, eh. Kira kereta apa ni, tanpa bodi. Kereta tanpa bodi. Mana skru tadi? Allah. Kita lekatkan dulu, eh. Okey. Owner ada lagi, owner masih ada ke? Ha. Kalau owner ada, kasih komen-komen sikit owner. Terbaik, eh. Terbaik owner. Okey, esok kalau tak ada halangan, mungkin kita nak cat lah kereta ni. Kan? Ha. Barang bawah rasa adalah dia nak, owner nak tukar rim besi. Dia nak tukar rim besi, rim metal yang baik-baik punya. So tayar pun kena tukar, kan. Okay, kita adjust. Ada apa-apa nak tanya, tanya sahabat. Boleh tanya. Mohon share-share, kan. Mohon kita share-share, kan. Ya. Yeah. Tak ada hal punya. Okey. Mana lagi? Share. Kat mana, eh? Okey. Okey, okey. Sorry. Line problem pula. Line problem pula. Okey. So kita dah ni balik, kan. Dah kembali semula. Okey. So saya nak pasangkan ni dulu, kan. Nak tunjuklah dekat sahabat macam mana, kan. Benda ni boleh berfungsi dengan baik, kan. So saya akan tunjukkanlah, eh. Ini kira buat kerja macam jelah, buat dua kerja, kan. Jadi tak berapa fokus, kan. Itulah, jadi macam gini sikit. Tapi tak ada hal. Bio 5, eh. Dalam perjalanan ini, tak jumpa lubang dia, bosku. Okay, kita skru dulu sini, nak mudahkan dia. Allah, tu jatuh pula skru dia. Dalam perjalanan ini, ada apa-apa nak tanya-tanya sahabat? Tanya sahabat, okay. Share kan lah. Tolong share. Bagi naik sikit view saya ni, kan. Sekejap, kita pasang dulu ni.
Okey. Dah pasang. Belakang ni belum ketat lagi. Kita ketatkan sikit. Okey. Bagi dia fit. Okey. Okey. So sekarang ni kita nak tengok speaker ni berfungsi macam mana. Okey, kita kena ada receiver dia. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Ha, macam mana elektronik nak pasang kan? Ya, kalau semua dah tahu, okey, alhamdulillah lah kan. Tak apa, kita boleh-boleh refresh balik ke emo-emo kan. Ha, jambil-jambil. Jambil-jambil. Ha. Tak ada soalan lagi. Belum soalan. Okey. Kau kemas sikit. Dalam perjalanan ini. Okey, so macam tak ada orang je ni eh. Cuba komen sikit geng. Ha, komen sikit lah. Tu yang high ke apa ke, yang mana menonton ni kan. Ha, buat kita semangat sikit kan. Ha, kita semangat sikit nak review kan ni speaker baik ni kan. Ha, tu dia. Okey, tak apa. Mungkin ada yang segan silu. Okey, tak apa, no problem. Okey, speaker ni tadi. Alright. Ini HC punya kepala kan. So kita pasangkan je lah macam ni. Dia akan jadi panjang macam ni. Okay. Lepas tu ke receiver pula. Mana receiver tadi? Asyik hilang je receiver ni eh. Okay. Ni soket EAC ni. Okay, soket EAC ni pergi ke sini. Pastikan betul kedudukan dia, jangan salah pasang. Takut salah pasang nanti sekarang kebabung pula. Okey, pastikan putih-putih lah, ikut nampak dia punya line dia kan. Wire tu pastikan betul. Jangan terbalik pula pasang kan. Okey. Lepas tu kat receiver kita bindingkan jelah. Okey. Kita bindingkan saja. Okey. Masuk kat channel 2 macam biasa kan. Lepas tu yang ni dia ada satu je wire. Okay, satu je wire kan. Okay, masuk dekat channel 3. Okay. Alright. Kita dah settle, selesai semua. Cuma bateri je belum pasang lagi kan. Okay. So kita akan pasang bateri. Okay. Bila pasang dia bunyi tuk, macam gitu kan. Okey, ini dia. Kita akan tunjukkanlah. Okey, macam mana dia berfungsi kan. Okey. Kita on dulu. Mana remote? Remote dia mana? Okay, ini remote dia. Banyak sangat remote. Pening kepala. Okey, kita onkan dulu. Okey, dia dah connect. On remote dulu eh. On remote dulu baru on kereta. Okey, jangan silap tu. Takut on kereta dulu kan, dia tak connect, takut dia macam songsang berjalan ke apa ke, tak tahu kan. Okey, starting dulu. Tang. Speaker boleh kuat lagi ni. Boleh kuatkan lagi ni. Kuat lah. Makin kuat pula. Kita relax-relax je lah. Sebab dalam rumah ni. Alif Rayyan, bang, banyak kereta abang buat, letak bateri dekat mana? Alif Rayyan, letak dekat belakang. Dekat belakang. Speaker ni kita slowkan dulu. Bila kita kereta tak jalan, dia automatik dia berhenti. Bunyi dia.
Okey, bila ni kereta tengah hidup ni, tengah on ni. Kan? Ha, tapi remote pun still. So tekan je okey. Tekan je balik. Ha, dia bunyi balik. Nampak. Tu dia. Deng 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 deng. Ha. Kuatkan sikitlah. Okey, dengar tak? Dengar tak? Kalau dengar bunyi dia cuba komen. Bunyi enjin dia. EAC dengan receiver letak mana bang? Ha, ni ikut kriteria masing-masing lah. Ha, macam saya, saya simple-simple je. Saya letak EAC kat tengah ni. Receiver saya letak kat depan. Bateri kat belakang. Ha, jadi tak banyak. Kes tebuk-tebuk ni tak banyak lah. Ha, kes potong-potong ni tak banyak lah. Itu je kan. Ha, kalau kata nak apa ni. Yalah ikut orang. Ada orang letak depan. Lift. Ha, ada yang letak kat mana, kat belakang kan. Ikutlah, ikut mana-mana lah. Macam saya, EAC dekat sini, bateri kat belakang, senang nak keluar kan. Receiver kat dalam bonnet. Ha, itu je. On off kat sini lah. Okay, kita payung sekejap. Dia ada cut off eh. Dia ada cut off eh kat situ eh. Okay, kita biar je. Lagi engine dia mati dengan sendiri je. Nah. Okay. Tengok lagi. Okay, nampak. Kereta masih on, remote pun masih on. Tapi dia mati dengan sendiri. Nampak. Tapi bila kalau kita tekan balik remote, dia akan bunyi balik. Deng 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 deng. Memang belanja ke bunyi dia. Memang kena lah kan. Okay, dia ada siren eh. Channel 3 siren. Bising, bising. Okey, ada apa-apa nak tanya, tanya je. Muhammad Amin, Wah Amin, Amin. Padu Min, Padu Min. Terima kasih support Min. Share-share Min, share-share Min. Ha, share-share eh. Saja-saja ni, boring-boring live ni kan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan lagi tak, geng? Tentang macam mana proses elektronik berkaitan sound system ni lah kan. Kalau ada nak tanya, tanya je kan, kita kongsikan eh. Tak ada hal punya. Okay, so kita off dulu. Jadi kita besok nak prepare untuk cat body kereta ni lah kan. Kita nantikan eh. Okay, projek terbaru eh. Ni dia. Eh, memang cantik, memang lawa, memang padu. Spray apa ni? Spray kita pakai. Nah, tadi tunjuk lah. Nah, nanti kita buat konten nanti kan. Nanti kantoi pula nanti. Kita try ikut ni sebab sebelum ni saya dah pernah buat polis juga tapi tak jadi warna tu. Warna biru ke, dark blue tapi warna dia tak sama warna polis betul. Kita nak warna yang memang warna macam ni lah. Dia orang kata biru nak pergi ke hitam warna dia. Mana ni jelas tak dengar tak? Suara kot saya suara slow ke? Cuba komen. Cuba komen sikit kan. Suara saya okey ke kan? Takut tak dengar ke apa ke saya cakap. Kan. Nanti orang kata cakap seseorang pula. Aduh. Okay. So apa-apa nak tanya boleh tanya geng. Sebelum saya nak tutup lah saya punya live ni kan. Ni pun kita sambil-sambil saja kan. So insyaAllah
Tengok berapa hari lagi kita akan cuba live lagi lah. Kalau ada banyak sambutan macam ni pun saya rasa ok lah kan. Ada yang komen kan. Tak ada hal lah, apa-apa nak tanya boleh tanya terus kan. Kita share je kan. Tak ada halangan bosku kan. Ahmad Amin, mantap mantap bosku. Padu Min, padu. Eh. Amin sahabat saya duduk, dekat dekat dengan tempat saya eh, Amin ni. Okey. So sekarang kita tunggu cat ajalah kereta ni dengan remetal. Lepas tu finishing lah, kita cacap-cacap sikit. Lepas tu kita test run satu kali sampai bateri habis, tak ada masalah apa, baru kita hantar lah. Lepas tu kita ada bagi warranty lah kan. Kalau ada rosak ke apa, barang kita pasang, ada masalah tangga sini tangga sana ke, so boleh return balik ke kita kan. Kita akan bikin balik lah, itu saja kan. Next project on, pasti bosku, pasti bosku. Bulan depan eh, bulan depan elektronik upgrade admin. Bulan depan itu dia kan. Okay, dekat dalam bingkai saya setakat ni ada berapa biji eh, semua sekali ditinggal. Termasuk yang ni ada berapa? 8 lah, 8 biji. 8 biji lah semua sekali. Kan. Tu yang saya ingat nak kena kejar kereta mus ni yang paling cepat lah. Saya rasa kalau saya kena kejar kereta ni kan. Yang kereta lain tu, tengok mana ada barang kita pasang dulu kan. Sementara apa ni, dia orang tengah order barang apa semua kan. Itulah kan. Kadang barang dia orang lambat sampai, itu je kan. Tapi tak ada hal kan, kita on aja kan. Ada barang kita on je. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi tak sahabat sebelum kita nak end live ni kan. Kalau tak ada, saya akan tutup lah live ni. Terima kasih banyak-banyak mana sahabat yang menonton ni. Ada berapa mata kat situ, lebih kurang 5 orang eh. So alhamdulillah lah eh, mana yang support tu, thank you eh. Share-share eh. Kalau ada apa-apa soalan ke, pertanyaan ke apa ke kan, boleh je WhatsApp saya. Tengok video-video saya, tengok sampai habis. Nanti akan ada nombor phone kat situ, so boleh contact saya kat situ lah kan. Tak ada hal punya geng. So itu sajalah daripada saya. Kita jumpa untuk live akan datang hari insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya, Izham Syam Azih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Okay. Mic 2. Save my mic. Are you sure when to start swimming? Okay.